Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman ya, bersama saya di channel Adnan Elektro. Hari ini kita ada kerjaan nih ya, instalasi listrik pakai ini ya, saklar. Temboknya mereknya Swim Safe ya. Ini pesan online dapatnya ya. Tuh ya, cakep pokoknya ya, kalau sudah terpasang tuh ya. Mantap pokoknya, keren. Ini adanya online teman-teman ya, di toko sekitar sini nggak ada, jadi pesannya online. Mana nih pasangan kita tuh ya, di atas instalasinya kayak tangga. Nanti kita pasang di kamar mandi, di kamar. Ini baru satu teman-teman ya, untuk di ruangan. Untuk contoh ini saya pasang di sini. Ini cara pasangnya gampang teman-teman ya. Ini kan ada lubang di sini, kita congkel. Setelah terbuka seperti ini ya, kita ini ada tanda panah, ini berarti ke atas ya. Ini ada tanda panahnya ke atas. Kemudian ini lubang baut kiri kanan untuk dibautkan ke mangkok yang ada di tembok ya. Kemudian di belakangnya kita tidak perlu pakai jumper lagi ya, karena di sini ada L, L1, L2 dan L3. Jadi api dari PLN kita masukkan di kode L ya. Kemudian untuk ke lampu tinggal kita pasang L1, L2 dan L3. Kalau masanya biasa teman-teman ya, langsung ya. Yang diputus arusnya cuman apinya ini. Sangat gampang pemasangannya teman-teman ya. Nah, ini mangkoknya seperti ini teman-teman ya. Sudah dipasang mangkoknya. Ini kita pasang dua teman-teman ya. Di sini buat saklar lampu dan di sini buat steker ya, buat colokan. Jadi dibuat dua ya mangkoknya. Ini tempat kabelnya. Oke, kita lanjut pemasangannya. Ini untuk di kamar teman-teman ya, sebelah colokan steker listrik, sebelah saklar lampu. Jadi kabel dari atas ini tiga teman-teman ya, tiga. Masa satu ke sini ya masa, kemudian api dari PLN ke sini satu, kita jumper ke sebelah sini, dan yang satunya ini naik lagi ke atas sini, langsung ke lampu ya, langsung ke lampu. Dan untuk masa lampu kita sambung dengan kabel hitam ini yang ada di atas ya, yang ada di tedus nantinya di atas sana ya. Di atas itu nanti kita pasang masanya, langsung ambil dari sana apinya, dia ke bawah sini, ambil dari sini, kemudian dikontak dengan saklar ini, nyambung, baru bisa hidup lampunya ya. Oke, kita rapikan dulu ini ya. Begitu cara pasangnya ya. Kalau sudah dirapikan seperti ini penampakannya ya, keren banget. Wah, mantap ini megang saklarnya, lebar. Ini colokan listriknya, nih bisa nutup sendiri ya, asal nggak dicolok, nggak ada lubangnya ini. Begitu dicolok dan nyambung, dilepas, dia nutup lagi. Keren pokoknya. Mereknya Swim Safe. Kita lanjut instalasi listriknya, tinggal yang arah belakang ya, dapur sama kamar mandi. Terus ada di sini warung. Kita lanjut pemasangannya. Akhirnya selesai sudah pemasangan listrik di rumah saudara kita ini ya. Saklarnya keren ya, mantap.
ini untuk luar ruang tengah ini sementara belum berfungsi. Ini buat lampu pojokan plafon rencananya ya. Kita lihat lagi yang di sini di kamar, cuma ini ya saklar satu, ini kena semen kayaknya. Ya. Ada apa? Ada kartu ajaib. Kartu ajaib? Di kamar sini. Ya, kamar. Apa? Terus di sana dalam warung ada satu lampu sama satu stop kontak. Kemudian ini satu. Di kamar mandinya cuma stop kontak aja buat mesin cuci. Dan di sini saklar sama stop kontak ya. Ini buat kamar mandi, dapur sama luar belakang. Ini biar tukang aja yang ngerapiin ini ya. Agak miring ini, masalahnya mangkoknya masangnya miring. Oke teman-teman, saya akhiri video dari saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ayo kartu aja.